Ketemu lagi di Traktor Cepril. Kali ini saya akan melakukan proses perakitan SPOM TF105. Saksikan tutorialnya. Inilah part-part SPOM TF105. Dan saatnya untuk merangkai ulang. Ya, inilah proses pemasangan kembali SPOM TF105. Pertama-tama kita masukkan rumah plunjernya ini. Ini. Kan ini ada cowokannya. Ini di bawah. Kan ini juga ada pen. Pen ini tembus ke sini, ke dalam sana. Untuk mengancing ini cowakan ini atau rumah plunjernya ini, jangan lupa ini posisinya di bawah, ini cowakan ini ya, kita masukkan. Nah, seperti ini. Lalu kita tutup dari depan, kita masukkan referinya ini, ininya, oh ya, di dalamnya sini ada per seperti ini. Kita masukkan di sini, dan ada ring kuningan ya di dalam sini. Kalau nggak ada, nanti kompresi atau proses penekanan ke injektor nggak maksimal karena bocor. Lalu kita tutup. Lepas itu kita masukkan ini, gerigi ini posisinya seperti ini di dalam sana, di dalam sini posisinya seperti ini. Jangan gini, kalau gini nanti nggak pas. Posisinya gerigi ini seperti ini. Nah, berdiri. Kita masukkan. Habis itu kita kasih engsel ini. Tempatnya pas tengah-tengah. Nah, lurus sama ini, sama lubang solar ini lurus ini, dan giginya tadi juga posisinya berdiri, ini pas tengah-tengah lurus sama lubang solar. Habis itu kita kancing, ini kita kancing. Nah, kita kancing, kita kasih baut. Kita keraskan. Setelah ini terpasang seperti ini, langkah selanjutnya kita masukkan ring per. Kita masukkan ring per ini. Kita masukkan dulu.
Habis itu kita masukkan plunyernya ini beserta ininya, kita masukkan seperti ini. Satu kali pir bersamaan. Nah, seperti ini. Dimasukkan gini. Nah, seperti ini kita masukkan. Perlu diingat yang ada logonya Yanmar. Seperti ini. Di sini ada logonya Yanmar. Ini di atas. Jadi posisinya masuk nanti seperti ini. Nah, seperti ini. Yang penting yang ada logonya Yanmar ini di atas. Kita masukkan pelan-pelan sampai masuk ke dalam. Kita tekan. Sampai main ya ininya. Kalau ininya main gini berarti sudah pas. Kalau ininya ditekan keras berarti belum pas di sini. Nah, kan enak kenyal. Lalu kita tutup sama penutupnya ini. Ini sebelum penutup ini ada ring satu. Ini kita masukkan ring. Itu kita akan tutup. Nah, seperti ini. Yang ada cowokannya ini lurus dengan pen ya. Nah, seperti ini. Seperti inilah. Kita tekan. Kita kancing sama pennya. Ini. Nah, kan enggak lepas. Lalu kita kancing sama ininya, kancingnya. Usahakan sambungan kancing ini di atas, jangan di sini. Sambungannya di atas ini, harusnya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Biar nanti pennya ini enggak lepas, enggak jatuh. Kalau ini jatuh bahaya. Jadi sambungannya dikasih di sini, di atas ini. Ya, sudah selesai, tinggal pasang. Inilah proses pemasangan bos pom Yanmar TF105. Sebelum memasukkan bos pom ini perlu diperhatikan di sini itu ada engselnya. Harus posisinya di tengah-tengah, di dalam sini pokoknya. Teman-teman lihatlah, ada pasti. Dan yang ini di tengah-tengah juga. Kalau ini enggak di tengah dan ini enggak di tengah-tengah nanti susah. Kalau lepas ya enggak bisa bunyi hasilnya. Jadi kita masukkan seperti ini. Nah, selesai. Tinggal kasih baut. Selesai. Oke. Itulah tutorial kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman traktor mania yang belum tahu cara merakit bos pom TF105. Semoga video ini bermanfaat. Bagi yang suka, silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Traktor Mania.